Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian dua nelayan yang tenggelam di Samudra Hindia. Satu nelayan ditemukan tewas dan satu nelayan masih dalam pencarian. Satu nelayan yang tewas akibat kapal jenis compreng tenggelam pada Senin kemarin merupakan warga Tegal Kamulian Cilacap. Korban ditemukan di lokasi tenggelamnya kapal. Dan setelah itu, korban dibawa ke RSUD Cilacap untuk diotopsi. Hingga hari kedua, pencarian satu nelayan masih belum ditemukan. Tim SAR kemudian memperluas area pencarian hingga ke wilayah timur atau di sekitar perairan Pantai Jetis. Kalem.